Pemirsa, aksi pencurian pakaian dalam yang terjadi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Menyusul videonya yang viral di media sosial, polisi pun tengah memburu pelaku. Teka-teki siapa pelaku pencurian pakaian dalam wanita yang meresahkan warga Pesing Koneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat terungkap. Dari hasil rekaman kamera CCTV ini nampak seorang pria dengan perawakan gemuk dan berkacamata melewati sebuah rumah. Ia sempat memilih-milih kain jemuran pemilik rumah lalu berjalan pergi. Namun selang beberapa lama pelaku kembali, memilah jemuran lalu mengambil pakaian dalam wanita. Pelaku bahkan sempat lakukan hal aneh dengan mencium pakaian dalam yang diambilnya. Kesal dengan ulahnya, korban kemudian memposting pencurian ini ke media sosial yang akhirnya viral. PH jadi kecolongan hilang, nah dibawa orang, jadi apa juga nggak tahu karena sebelah ada CCTV, apa nggak ada CCTV, jadi masalahnya itu nggak tahu kalau bapak. Kalau bapak diambil apa aja pak? Diambil ya kaos sama baju. Kaos gitu. Baju. Berarti emang udah sering ya pak ya begitu. Warga pun berharap agar pelaku segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.